Hari terakhir KL Converge yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC hari ini terus mendapat perhatian orang ramai. Antara tarikannya adalah penggunaan teknologi 2D yang digunakan untuk mencipta animasi bagi mengurangkan kos dan penggunaan tenaga kerja. Menggunakan software Toon Boom, ia memudahkan kerja-kerja bagi pemprosesan sesuatu animasi dengan gabungan menggunakan teknologi komputer dan lukisan tangan. Dilaila Kadir yang berada di sana ada perinciannya. Jadi silakan Dilaila. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Saya kini masih lagi berada di KLCC bagi program KL Converge bagi tahun 2016. Dan untuk mengetahui anda, saya kini sedang berada di booth Boomtune untuk berkongsi dengan anda bagaimana software 2D ataupun 2D digunakan untuk mencipta sesebuah animasi. Oleh itu, ketika ini saya bersama dengan Encik Ai Ibrahim, iaitu pengarah animasi syarikat Toon Boom dan juga tenaga pengajar bagi Toon Boom. Baik, Encik Ai, apa sebenarnya software Toon Boom ni? Software Toon Boom ni adalah software yang dicipta untuk aplikasi animasi 2D dan dia sesuai untuk dibuat bagi tujuan animasi TV untuk kartun siaran lokal ataupun antarabangsa. Dan juga apa beza 3D, 2D ni? Toon Boom 3D adalah dalam bahasa Melayunya 3 dimensi yang mana dan 2D adalah 2 dimensi yang mana Toon Boom ni adalah pakar kepada penggunaan animasi 2 dimensi lah, iaitu 2D. Manakala 3D ni 3 dimensi seperti contoh Boboiboy dan Upin Ipin yang mana menggunakan aplikasi 3D. Manakala Toon Boom 2D ni lebih kepada macam contoh cerita-cerita Mickey Mouse dan Tom and Jerry, contoh macam itulah. Jadi itu bezanya 2D dengan 3D. 3D penggunaan fully computer generated, 2D masih lagi kita menggunakan hasil lukisan tangan untuk menghasilkan animasi itu sendiri. Baik, Encik Ai juga, bolehkah ni aplikasi ni ataupun animasi jenis macam ni boleh berkembang dan juga sejak bila ia sudah berada di pasaran dan apa kebaikan? Macam tadi kita bincang, dia boleh mempercepatkan sesebuah proses animasi tu dijalankan. Okey, Toon Boom ni dah lama bertapak dekat Malaysia. Dia sejak tahun 2002. Yes, proses ni memang mempercepatkan. Jadi kebaikan Toon Boom ni adalah kalau kita tidak menggunakan software ni, proses mengambil masa untuk suatu animasi itu sebagai contoh mungkin 3 minggu untuk siapkan. Tapi bila kita menggunakan animasi Toon Boom ni, jarak 3 minggu tu kita boleh kurangkan mungkin dalam 1 minggu atau 1 minggu setengah. Jadi situ dah boleh mengurangkan dia punya kos produksi. Dan tenaga kerja animator pula, kalau sebagai contoh mungkin kita sebelum ni kita pakai dalam 10 hingga 15 orang. Kalau menggunakan Toon Boom, kita cepat dan juga kita mengurangkan tenaga kerja sehingga sampai mungkin dalam 6 atau 7 orang. Separuh daripada kadar yang sebenar. Baik, terima kasih Encik Ai atas perkongsian tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda buat seketika ini. Kita kembali dulu bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri.